Pemirsa, dalam upaya untuk menekan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Bandung Barat, pihak Dinas Kesehatan menggelar workshop terkait angka kematian ibu dan angka kematian neonatal tahun 2020 yang digelar di Hotel Novena Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu siang. Kegiatan digelar guna mencari solusi dan antisipasi meningkatnya kasus tersebut untuk tahun 2021 mendatang. Bertempat di salah satu hotel di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menggelar kegiatan workshop angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian neonatal atau AKN tahun 2020. Kegiatan yang bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di Bandung Barat dihadiri oleh Asisten 1 Bandung Barat, sejumlah pakar kesehatan yang menjadi narasumber, serta unsur kecamatan dan SKPD terkait se-Bandung Barat. Kegiatan tersebut digelar lantaran angka kematian ibu dan anak di Bandung Barat masih cukup tinggi. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kematian ibu dan anak di Jabar, khususnya di Bandung Barat. Maka dari itu, untuk menurunkan angka kematian tersebut, perlu adanya kerjasama lintas sektoral yang tak hanya dilakukan Dinas Kesehatan saja. Dan workshop tersebut sebagai salah satu langkah pihak Dinas Kesehatan Bandung Barat dalam berupaya memenuhi sarana dan prasarana SDM guna membantu menanggulangi serta mencari solusi dengan mengundang sejumlah narasumber terkait, salah satunya dari Persatuan Obstetri dan Ginekolog Indonesia atau POGI. Dengan workshop ini, kita akan mencari solusi terkait masih tingginya angka kematian ibu di terutama itu ya AKI itu di Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita kan di Jawa Barat itu sebagai penyumbang angka kematian ibu keempat di Jawa Barat itu. Nah ini kan tentu saja harus dicarilah jalan supaya nanti angka kematian ibunya menurun. Ya, menurun. Kita coba lihat dari berbagai hal faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya dari faktor kesehatan ibunya sendiri, dari faktor fasilitasnya, kelengkapan fasilitasnya, termasuk dokter-dokter yang menangani masalah itu. Seperti diketahui bahwa angka kematian ibu di Jawa Barat itu merupakan angka kematian penyumbang tertinggi di Jawa Barat, karena memang dari jumlah penduduk juga Jawa Barat bukan jumlah tertinggi di Indonesia. Jadi dengan upaya-upaya yang kerjasama baik itu lintas sektoral ataupun lintas instansi, ini merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan. Jadi angka kematian penurunan angka kematian ibu itu bukan hanya tanggung jawab bidang kesehatan, tapi instansi lain sangat dibutuhkan dalam kerjasama atau bersinergi dalam upaya menurunkan angka kematian ibu. Ya, pandemi mempengaruhi pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin, karena di situ kan prosedur yang biasanya bisa dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, tidak semua prosedur bisa dilakukan dengan optimal, karena kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ini. Semoga pertemuan hari ini di tahun 2021 bisa menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, di mana lebih ditekankan lagi supaya lebih baik dari tahun 2020. Kita berupaya dari segi koordinasi dan kebijakan atau regulasi seperti itu, dan dengan tujuannya sama, upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Bandung. Perlu diketahui, hingga saat ini Jawa Barat masih menyandang predikat provinsi penyumbang angka kematian AKI dan AKN tertinggi di Indonesia, mengingat jumlah penduduk Jabar pun begitu banyak. Sedangkan untuk di Kabupaten Bandung Barat, hingga akhir tahun 2020 ini pun, angkanya masih tinggi dan menduduki peringkat keempat terbesar di Jabar. Maka dari itu, di tahun 2021 mendatang, diharapkan AKI dan AKN di Bandung Barat dapat ditekan semaksimal mungkin. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.